2020 segera dimulai. Persiapan barisan. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara, laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Upacara tanggal 13 Juni tahun 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor, upacara pembukaan LAUS Senin 13 Juli 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh pemimpin upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai.
pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanah, istirahat di tempat. Gerak. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Surabaya Montessori School, kepada yang terhormat orang tua wali murid yang mendampingi siswa-siswi pada online sesi Zoom pagi hari ini, dan kepada anak-anakku sekalian, seluruh siswa SD Surabaya Montessori School, saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini kita dalam kondisi sehat, selamat, kita bersama-sama di sini untuk melaksanakan upacara pembukaan LOS tahun ajaran 2020-2021. Saya ucapkan kepada anak-anak sekalian bahwa kita
Setelah ini akan memasuki tahun ajaran yang baru. Semangatlah dalam belajar. Semoga kedepannya akan semakin baik lagi. Kita akan menuju ke anak tangga yang lebih tinggi lagi. Dengan ini saya nyatakan LOS tahun ajaran 2020-2021 dibuka. Ya Tuhan Yang Maha Esa, dalam suasana yang hikmat ini, kami memanjatkan doa. Kami memohon kepada-Mu, curahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada bangsa Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan Yang Maha Esa, jadikanlah negeri kami segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini, dan jadikanlah negeri ini kembali seperti sedia kala, sehat, makmur, adil, dan sejahtera. Ya Tuhan Yang Maha Esa, kabulkanlah permohonan doa kami. Amin. Labora pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Labor, upacara pada hari ini telah selesai. Laporan selesai. Siap bubarkan. Siap bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara dipersilakan meninggalkan tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Pemimpin upacara, hormat! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Barisan dibubarkan. Seluruhnya, bubar! Jalan! Thank you.
selamat datang di Surabaya Montessori School. Ini adalah lantai 2, di mana Esti berada. Ini adalah ruang kepala sekolah. Good morning, Sally. Sekarang kita masuk ke ruang guru ya. Yuk. Good morning, teacher. Hi. Pemuda cantik hari ini. Hi, Piwa. Ini adalah perpustakaan kita. Di sini kalian bisa meminjam banyak. Nah, ini adalah ruangan BK dan UKS. Nanti kalian akan bertemu dengan Miss Kofi. Nah, ini adalah ruangan-ruangan kelas yang ada di Surabaya Montessori School. Ini toilet anak-anak laki dan ini adalah toilet perempuan. Dan ini adalah tempat untuk olahraga. Nah, di sinilah nanti kalian akan mengikuti pelajaran physical education bersama Mr. Irul nanti setelah COVID sudah hilang. Ini adalah kolam renang kita. Kalian bisa intrakurikuler dan ekstrakurikuler di sini. Ini adalah kantin kita. Nah, ini adalah playground kita. Kalian bisa bermain bersama teman-teman di playground ini. Nah, ini semua adalah tempat-tempat dan ruangan yang kalian nanti akan gunakan di Surabaya Montessori School. Enjoy your day in Surabaya Montessori School.